أعوذ بالله من الشيطان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Pemirsa Rukyah, setiap orang tua tentu menginginkan agar keturunannya kelak dapat menjadi anak-anak yang soleh atau soleha, sehingga mudah membawa serta kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Seperti yang diimpikan juga oleh Yeni dan Nurjoyo kepada anak lelakinya, sebut saja namanya Alfi. Namun, anak pendiam kelas 1 sekolah dasar ini rupanya menyimpan sejuta misteri. Terkadang ia bisa menjadi anak yang menyenangkan, tapi mendadak ia bisa menjadi anak yang pemarah, hingga sampai menyakiti sang bunda. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kenapa hanya pada ibunya kemarahan Alfi meledak-ledak? Kalau lagi marah itu biasanya maghrib. Kalau saya selesai sholat, dia langsung marah. Nggak boleh sholat. Kalau bapaknya sholat, ya dia marah. Ada dijambaki sampai rambutnya copot, diludahi, digigit sampai berdarah-darah, semua badan digigitin. Pas maghrib itu pasti dia marah. Tak mau membuang waktu, Ustadz Muhammad Faizar langsung merukyah mereka. Sini sama saya, sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ustaz mulai membacakan ayat-ayat rukyah. Tak lama, perempuan 30 tahun ini sudah merasa mual. Reaksi ini juga dirasakan oleh suaminya, Nurjoyo. Harimau, pemirsa, bisa disaksikan seperti ini. Biasanya jin tiba dari perairan, Hoas. Dia mencengkram kuat lengan saya, ya. Ketika tangan putranya saya tempelkan di pusar beliau. Bismillah. Pemirsa Rukyah, gangguan gaib yang dialami keluarga ini berawal sejak mereka menempati rumah yang berada di Ngalian, Pekalongan, Jawa Tengah. Beragam masalah muncul berbarengan. Seperti Yeni yang sering kehilangan kesadaran, Nurjoyo yang berubah menjadi emosional, Alfi yang suka marah tak wajar. Benar saja, ketika menjelang maghrib, Alfi mulai berlaku ganjil, seperti yang sedang Anda saksikan saat ini. Dia memilih mengunci diri di kamar. Sini, sini. Sini, sini. Enggak diapain, sini. تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Jangan ditarik-tarik bapaknya, kasihan. Ya, yang sering ngelakuin itu kayak ngamuk terus. Ya kadang kalau bundanya sama adiknya yang disakitin, mungkin ditarik. Kalau bundanya sering digigit. Ya kalau pas marahnya muncak gitu, kayak nggak sadar gitu. Mata jadi ke atas, terus teriak-teriak.
sama nangis itu enggak, ya enggak karuan lah. Ustadz Faizar terus mencari informasi dari mereka. Nurjoyo mengungkapkan bahwa mereka pernah dianjurkan untuk menuliskan kata Bismillahirrahmanirrahim dengan jumlah yang sudah ditentukan. Nah ini pemirsa, ternyata untuk penyembuhan serta supaya putranya nurut ya Pak ya, ibu disuruh menuliskan 5.000 Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak ada syariatnya sama sekali dalam Islam. Adapun cara-cara yang sesuai syariat Islam adalah dengan meruqyah anak, kemudian dengan meruqyah diri sendiri, karena umur anak di bawah 7 tahun kelahirannya, dia masih 6 tahun ya, itu masih ada imbas dari orang tua biasanya. Tidak hanya itu, ada lagi rajah yang ditempel di lokasi tertentu. Seperti apakah rajah yang dimaksud? Rajah-rajah semacam ini juga tidak dibenarkan, termasuk tamimah. Apa isinya? Kita buka. Ini sebenarnya doa ya, yang bisa Anda dapatkan dalam kitab Al-Wabil Sayyib atau dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton. Ini sebuah doa yang memang dikhususkan untuk pengusiran jin dari dalam rumah. Lebih baik enggak usah, enggak perlu yang semacam ini ya. Cukup dibacakan saja, jangan ditempelkan. Ya. Ini akan kita musnahkan saja. Mendengar penjelasan Ustadz, lelaki 34 tahun ini langsung bergerak dan mencabut semua rajah yang terlanjur menempel di beberapa titik rumahnya. Ya, jika kita mendapati anak-anak yang hiperaktif mungkin ya, tanpa kita ketahui kita justru mengeluh, merasa berputus asa, udah capek ini anak, udah diajarin semua kebaikan, namun susah sekali untuk mengontrol emosi, untuk merubahnya menjadi anak-anak yang berlaku lembut terhadap keluarganya ya. Namun bisa Anda buktikan, ruqyah bisa menjadi solusinya, seperti keluarga Mas Nur dan Mbak Yeni tentunya. Yeni masih dalam pengaruh energi gaib, dia belum kembali ingatannya. Ini rata wong sholat. Oh, nanti semua sholat insya Allah. Ya Pak ya, Bapak sholat, Ibu juga nanti sholat. Yang penting kamu masuk Islam. Ya udah, kamu juga tinggal di depan. Jin tapi pada diri bayang. Yeni lagi-lagi memperlihatkan eksistensinya. Dia pun membocorkan di mana biasanya ia tinggal. Pojok sini. Berdiri? Berdiri. Jin ngantuk. Iya, dia maunya tidur aja. Oh, pohonmu ditebang ya? Pohonmu ditebang, iya. Di situ, iya katanya. Ya sudah, dimaafkan. Kamu kalau mau tinggal tuh di atap, tapi jangan ganggu. Ya, sana, sini, sini, sini. Jin dalam raga Yeni pun dibimbing Ustadz untuk membaca dua kalimat syahadat. Mau masuk Islam? Baca syahadat, ashadu. Ashadu. Allah ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah selesai, Yeni lemas. Kondisinya semakin membaik. Pemirsa Rukyah, agar rumah yang ditempati mereka ini terlepas dari ikatan jin, tentunya harus dibersihkan dari pengaruh-pengaruh negatif, termasuk pengaruh dari barang-barang pemberian orang-orang yang diyakini mampu memberikan perlindungan. Itu juga sama sih dari teman juga, katanya buat pagar biar nggak ada yang ganggu lagi atau gimana. Oh ini, nah ini pemirsa, bambu kuning ya, salah satu yang dipercaya untuk menangkal serangan sihir atau santet. Ini tidak akan nambah apa-apa, malah menambah kesengsaraan dan penderitaan. Pemirsa Rukyah,
Inilah potongan bambu kuning yang diyakini keluarga ini mampu memberikan perlindungan. Bismillah. Lalu semua benda-benda ini akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemirsa Rukyah, proses terakhir yang harus ditempuh keluarga ini ialah meminum air rendaman kurma yang telah dicampur dengan bunga melati. Ya Ustadz Faizar, ini minuman apa sih Pak Ustadz? Ini rendaman kurma yang dicampur sama bunga melati. Untuk mengobati kegunaannya, ya khususnya yang melati ya, itu untuk menetralisir gangguan-gangguan jin yang ada di tubuh, khususnya yang suka mengganggu keluarga sehingga sering cekcok. Adapun kurma untuk menetralisir yang di perutnya. Berapa banyak kurma ini Pak Ustadz? Kurmanya ada 21, melatinya kita ambil 7. Nurjoyo dan Yeni mulai meminumnya. Alhamdulillah, saat mereka mengkonsumsinya, tidak ada reaksi lagi yang muncul dari badan mereka. Semoga keluarga ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ya, sebagai orang yang pada umumnya mesti pengennya sih kayak keluarga-keluarga yang lain, hidupnya ya serba rukun, ya, kayak saling mengerti, ya kayak dulu kita waktu masih baru-baru gitulah. Ada sebuah pesan yang harus dijalani oleh setiap keluarga Muslim, khususnya untuk keluarga Pak Nur. Yakni pertama, jangan tinggalkan sholat. Karena amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat kita. Ketika sholat bolong, sholat rapuh, maka agama akan menjadi rapuh. Karena sholat adalah tiangnya agama, tanpa tiang bangunan tidak akan berdiri megah dan kokoh. Pemirsa Rukyah, tak hanya Yeni dan keluarga yang mengalami gangguan gaib, Kiki, ibu 3 orang anak yang tinggal di desa Mororejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta, juga mengalami hal serupa. Menurut Kiki, akhir-akhir ini dia kerap menggigil tiba-tiba, bermimpi buruk, kepala sakit, dan badan berat. Tidak berhenti di situ saja, ia juga merasa tidak nyaman bila berada di ruang tamu, serta suka berdiam diri di dalam kamar saja. Anaknya yang perempuan juga tak luput dari gangguan yang ada. Setelah mengantongi banyak informasi, Ustadz meminta ibu dari 3 anak ini untuk menyiapkan air di dalam wadah. Untuk apa sebenarnya air tersebut? Kita akan rukyah rumah semuanya, dari mulai gerbang sampai ke seluruh kamar-kamar nanti, insya Allah. Ustadz mulai mengumandangkan firman-firman Allah pemilik alam semesta pada air tersebut. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Kemudian Ustadz mencipratkan air ke beberapa titik di rumah Kiki, seperti jalan masuk menuju rumah dan tembok kamarnya. Rupanya, kendaraan yang ia gunakan setiap hari juga turut dicipratkan air rukyah. Ustadz Faizar, kenapa motornya juga ikut disiram air rukyah, Pak Ustadz? Karena setan selain mengganggu rumah, dia juga suka mengganggu kendaraan. Jadi tidak ada salahnya kita cipratkan juga. Sekarang Ustadz melangkahkan kakinya ke dalam rumah Kiki. Ruang tamu ini pun tidak luput dari cipratan air itu. Satu proses terapi rukyah telah tuntas. Kini waktunya kita pindah ke terapi selanjutnya. Karena gangguan gaibnya merata hingga ke anak-anak,
maka Ustadz memintanya untuk mengkonsumsi sebuah ramuan herbal. Ya, Ustadz Faizar, ini apa yang akan diberikan kepada Ibu Kiki beserta anak-anak? Ini Anjwa Sidar, Anjwa Sidar Kasimi namanya. Ramuan khusus untuk menetralisir gangguan non-medis dan berbagai macam gangguan medis juga. Yang paling utama kita akan berikan ini karena di dalamnya ada kurma ajwa dan juga minyak zaitun, habatus sauda dan jahe serta kunyit untuk mengobati gangguan-gangguan yang ada di keluarga Bu Kiki semuanya. Termasuk anak-anaknya kita akan minumkan juga semua. Silakan Bu, bismillah. Kiki merasakan gangguan gaib bukan kali ini saja. Ternyata ia telah mengalami sejak berusia remaja. Awal mula saya mengalami kejadian gangguan kena jin yang suka sama saya. Itu berawal dari sejak kuliah saya sempat nyambi kerja di perjudiannya. Sehingga saya ngerasain bahwa saya ngerasa kehidupan saya memang jadi banyak berantakan. Awal rumah tangga saya juga ngerasain gak nyaman, sering ngerasa gak bisa cinta sama suami, banyak berantem, pokoknya selalu ngerasa gak tenang. Walau kehidupan perempuan yang menekuni usaha di bidang furniture atau mebel ini hampir berantakan, tetapi tidak menyurutkan semangat hidupnya. Ia yakin, apapun kondisi yang dihadapi, selama dia bersabar, maka Allah akan menolongnya. Sadar akan semua kesalahannya, membuatnya mantap berhijrah, meninggalkan semua keburukan. Dan setelah berada di jalan Allah, ia justru merasakan banyak mendapat kebaikan. Ketika sakit ataupun merasakan keanehan, ia tidak langsung panik dan memilih metode pengobatan Islami sesuai dengan syariah Islam, yakni ruqyah seperti sekarang ini. Tidak menelan waktu banyak, air matanya mulai mengalir membasahi pipi. Suara tangisnya pun semakin terdengar jelas. Ustadz Faizar membuka percakapan dengan jin yang ada dalam diri Kiki. Siapa kamu? Jin ini tetap enggan berkata jujur. Yang dulu ini. Kok masih di sini? Kenapa enggak mau keluar? Kenapa enggak mau? Kan cinta enggak harus memiliki. Kan cinta enggak harus memiliki. Nih, buka mata. Buka mata. Buka mata, buka. Buka mata. Buka mata. Kenapa kamu ganggu anak-anaknya juga? Sampai semuanya sakit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ustadz kembali meminta jin itu segera meninggalkan tubuh Kiki. Akan tetapi, jin ini masih saja membandel. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Nah ini pemirsa, anaknya sering dibuat menggigil, gemetaran. Bahkan kadang seperti orang epilepsi katanya. Dan Masya Allah ini karena sebab jin yang mencintai ibunya malah kena ke seluruh anaknya. Gak hanya yang paling kecil, tapi yang besarnya pun juga sering dibuat sakit. Karena tetap bersikeras menghuni badannya Kiki,
Ustadz memutuskan untuk meneteskan madu Yaman ke dalam matanya. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Jin itu lagi-lagi bereaksi. Al-latiful khabir wa huwa yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yakadul barqu yaqtafu absarahum. Jin itu semakin kesakitan. Tak kuasa merasakan sakitnya, dia menuduh Ustadz berbuat tega. Selama rumah tangga, saya ngerasain sering emosi, suka marah-marah terus. Jadi bawaannya selalu benci aja sama suami. Gak ada kesalahan, kayaknya bawaannya marah-marah aja. Itu yang bikin saya juga ngerasain gak tenang. Inilah apa yang biasanya dilakukan oleh jin ketika mencintai seorang manusia. Dia tidak peduli manusia itu akan bahagia atau tidak ketika dia cintai. Kasus yang pernah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab An-Nubuwat, bahwasanya ketika jin cinta, dia akan mempertahankan semampu dia. Dia akan melakukan segala cara untuk menjauhkan orang yang dicintainya dari manusia-manusia lainnya. Tak terkecuali anaknya sendiri. Baca syahadat. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Nah, sekarang kamu keluar. Dan ibu ya, saya tahu loh, jin yang masih ada di tubuh. Anak ketiga Kiki ini masih saja batuk. Ustadz lalu mengambil air putih dan mendoakannya. Didoain ya, biar sembuh ya. Itu adalah sebuah imbas yang terjadi ketika seorang ibu diganggu oleh makhluk gaib. Makanya harus rajin-rajin kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diganggu oleh setan. Sekarang Ustadz meminta Kiki untuk meminum habatus sauda. Jin pada badan Kiki menolak meminumnya. Dia terus menangis dan bilang tega ke arah Ustadz. Enggak usah ngomong tega-tega mulu. Ini kasihan ini anak. Kamu ganggu terus. Mas paksa Mas, suruh. Alhamdulillah, berbagai terapi rukyah telah tuntas. Sekarang Kiki beserta kedua anaknya, Sarah dan Sofi, sudah terlepas dari belenggu makhluk gaib yang mengganggunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita semua. Pagi ini kami kembali hadir untuk menyapa Anda, menyajikan kisah menarik mengenai beragam ikhtiar saudara-saudara kita yang ingin terbebas dari belenggu jeratan jin zalim serta meraih kesembuhan terbebas dari berbagai macam jenis penyakit. Masih dari Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Masjid Politeknik Bandung, saya bersama Ustadz Muhammad Faizar tetap teguh dalam mensyiarkan rukyah syara'iyah sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran. Ustadz pun mulai mengumandangkan ayat-ayat rukyah. Sesekali para peserta diminta meniup telapak tangan mereka yang kemudian diusapkan ke seluruh badan mereka sendiri. Walaupun sesi pertama, namun sudah ada saja yang tidak sadarkan diri. Para peserta lainnya tetap berusaha khusyuk, namun di kesempatan kali ini terlihat lebih banyak yang bereaksi. Salah satu yang menarik perhatian saya ialah Ibu Nelly, ibu beranak tiga ini.
Jin yang merasuki tubuhnya menunjukkan seolah-olah ia adalah jin muslim yang paham akan Islam dan ayat-ayat Al-Quran. Oh, lagi zikir. Alhamdulillah, jin-jin sekarang pada zikir. Manusia yang bodoh. Kira zikir padahal ngapain tuh gini-gini. Emang gimana zikirnya? Ya betul, kenapa? Enggak, tapi enggak benar. Yang benar enggak zikir, tapi yang enggak. Yang benar gimana? Ya harusnya ke Allah dong. Masya Allah, pinter jinnya. Pak, pak, suaminya mana? Sini, pak, pegang. Geli atuh. Enggak usah pegang-pegang ya. Coba lepas-lepas. Saya naik kursi ya, pak. Kalian udah baca? Udah apa-apa? Saya juga hafal, enggak usah baca. Oh iya, iya, baca, ayo silakan. Ayo baca, ayo. Capek ah. Bukan. Bangsa jin yang merasuki tubuh ibu ini pandai bersandiwara dan berusaha mempermainkan perukiah supaya tersulut emosinya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kok panjang? Min syarri. Ya ulangi wong salah kok diam. Kan aku gurunya beda. Emang iya. Gangguan jin semacam ini telah masuk ke tingkatan gangguan hormonal. Dan ketika dirukyah, pasien biasanya ngoceh. Biasanya Al-Quran, kalau tidak dibaca sesuai tajwid, suka setan itu. Manusia dengerin, baca Quran yang benar. Dibaca tanpa perenungan, tanpa penghayatan, tanpa ada usaha untuk mendalami maknanya, menelaah, ya dari dalam kitab-kitab tafsir. Itu juga apalagi enggak mau belajar tajwid, tahsin. Betul. Jin juga suka. Jin suka dan juga jin itu mampu menguasai bacaan Al-Qur'an yang dibaca tanpa ada perenungan, tanpa ada penghayatan dan usaha untuk memperbaiki bacaannya. Betul enggak tanda jin? يَتُونَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Jin yang berada di raganya memang sukar dikeluarkan. Butuh proses yang panjang sebab sudah terlampau lama, kurang lebih 20 tahun. Kalau di jendela itu, kalau saya lagi belajar itu di depan tuh ngelewat gitu. Entah suara apa, enggak suara. Tapi suaranya enggak ngerti suara apa. Yang jelas aneh lah, enggak ini didengar lah, enggak enak lah dengernya gitu. Kayak aneh gitu lah suaranya. Terus mencium bau, saya suka cium bau, tiba-tiba bau bang, kayak baunya enggak enak lah. Kayak kadang-kadang bau gitu, tapi kadang-kadang juga bau harum gitu. Tadi waktu di rukyah sama Ustaz, sadar nggak? Kayaknya saya lihat gitu, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, nggak bisa. Kayak seolah terpenjara lah gitu, kayak gitu. Orang-orang yang memang diganggu jin hingga lama sekali sadarnya, sudah hentikan sejenak rukyahnya, beri dia ruang dan waktu untuk beristirahat sejenak. Jangan dipaksa dan jangan istijal ketika berdoa. Istijal itu tergesa-gesa, jangan terburu-buru, mendikte Allah, jangan sampai seperti itu. Karena nantinya akan, hasilnya akan mengecewakan dan malah menyulut emosi. Jadi jangan dipaksakan. Kasih minum, suruh istirahat dulu, nanti berangsur-angsur akan pulih. Baru nanti dirukyah lagi. Pemirsa rukyah, sihir mengandung arti sesuatu yang tersembunyi dan sangat halus. Namun dalam istilah syariatnya, menurut Abu Muhammad Al-Maqdisi, sihir ialah azimat, mantra, buhul, ataupun ikatan penghubung yang bisa memberikan pengaruh terhadap hati sekaligus jasad. Juga bisa menyebabkan seseorang menjadi sakit hingga terenggut nyawanya, ataupun memisahkan hubungan suami istri. Seperti yang dialami oleh Ibu Komariah ini, salah satu warga Sarijadi, Bandung. Dia mengalami banyak kejadian misterius di luar akal sehat manusia. Ia mengalami mimpi buruk seperti dikejar binatang-binatang buas, merasakan gatal di area tertentu dan pada waktu-waktu tertentu saja. Perhatikanlah,
Perempuan bertubuh padat ini terlihat menyedihkan. Tubuhnya begitu lemas, tidak berdaya, rasa mual pun dirasakan perempuan berusia 37 tahun ini. Saya juga ikut terenyuh melihat keadaan mereka saat itu. Air mata saya pun mengalir deras. Tidak terasa, anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini pun turut menitikkan air mata. Linangan air mata sudah tak dapat terbendung lagi, mengalir membasahi wajah mungilnya. Seperti ada kontak di antara mereka. Ilham pun selaku anaknya merasakan hal yang serupa. Namun semakin lama, Ilham semakin tidak dapat menguasai diri. Ia juga merasakan pusing disertai rasa mual. Tak berapa lama kemudian, Ustadz Faizar pun datang menghampirinya. Kemudian merukyah keluarga Ilham. Ilham diposisikan berada di antara ibu dan bapaknya. Selanjutnya tangan kanan ibunya memegang kepala Ilham. Lalu berikutnya tangan bapaknya memegang tangan istrinya. Kita pegang tangan bapaknya. Ini adalah contoh rukyah penanganan satu keluarga. Lantunan suara merdu Ustadz Faizar mulai terdengar melantunkan ayat demi ayat rukyah. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ وَالَّذِي يُمِيتُ. Namun justru membuat ibu Komariah beserta anaknya kembali mengalami rasa mual yang dahsyat. Lalu Ustadz memerintahkan Ilham untuk mencium tangan ibunya karena Ilham begitu dekat dengan sang ibu. Yang ganggu Ilham sama Bu Komariah keluar. Sudahi zalimnya. Ayo cepat. Dan semoga setelah mencium tangan ibunya, ia dapat terbebas dari serangan gaib. Pemirsa Rukyah, makanan dan minuman yang kita konsumsi sudah tentu dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang. Karena makanan pula bisa mempengaruhi doa dapat terijabah atau tidak. Karena makanan atau minuman yang haram bisa menghalangi doa-doa kita. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengkonsumsi tidak sekedar halal, juga baik dan bermanfaat untuk tubuh kita. Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Makanan yang sembarangan yang tidak baik untuk tubuh, meskipun halal, bisa menjadi celah bagi setan untuk menguasai tubuh manusia. Kalau makan nasi doyan enggak? Doyan ya? Kalau lauk pauknya apa biasanya yang mie instan? Itu setiap hari. Dari kapan? Dari kecil. Ah ya. Jadi yang namanya makanan semacam itu, ada beberapa makanan-makanan yang kalau ada orang yang kena gangguan kita larang benar-benar. Karena makanan semacam itu akan memperparah gangguan. Kenapa? Ada beberapa bahan-bahan yang nantinya akan merusak organ tubuh. Dan itu membuat setan gembira riang. Nantinya ya seperti ini, pusing. Kemudian nanti nauzubillah ada beberapa kasus yang dibuat melawan orang tua, susah dibilangin. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Insya Allah nanti anak manut ya. Nurut insya Allah. Nurut, tadi itu di stop dulu. Itu di stop. Namun setelah proses rukyah selesai, Ustadz Faizar masih menangkap gelagat yang tidak biasa dalam diri keluarga ini.
rasa saya enggak pakai ilham. Keesokan harinya Ustadz pun memutuskan untuk mengajak saya dan tim mendatangi rumah mereka dan merukyahnya. Karena memang insya Allah ibu yang jadi targetnya, silakan Bu, dari luar. Selanjutnya Ustadz mengajak Ibu Qomariyah untuk mengelilingi rumah untuk mencari buhul. Buhul bisa dimaknai sebagai benang halus, tali penghubung, ikatan berupa kabel goib yang menghubungkan antara benda sihir seperti berbentuk jimat, tumbal, boneka voodoo, sebagai pusat transmisi yang terhubung dengan target yang saling mengikat satu sama lainnya. Dan benda sihir yang diikat sering juga disebut sebagai buhul. Tiba-tiba saja, salah satu kaki Ibu Qomariyah menjadi kaku, seperti ada yang menarik kencang. Terus mau keliling. Kupingnya langsung panas. Dengan cepat, Ustadz menyiramkan air rukyah di area tempat Ibu Qomariyah bereaksi. Sini kakinya, lepas sendalnya. Selanjutnya, salah satu dari tim kami turut mencari buhul. Fokus mencari di sekitar area genteng. Memang tak mudah menemukannya, namun lagi-lagi kami tidak menyerah. Dengan peralatan seadanya, Pak Dede mulai mencari-cari. Belum pernah lihat ada orang ke daerah sini tak? Saat ini ada rekaman film mobil pesat. Bismillah, Ustaz. Berisi enggak itu kira-kira? Kayak... Coba lagi. Itu dapat, dapat. Ambil nih, ambil nih. Coba lihat. Susuk sate. Dan lihatlah, ia mendapatkan plastik hitam yang berisi tusuk sate dengan segumpal daging busuk yang telah dihinggapi belatung. Seperti saling keterkaitan, ketika buhul tersebut ditemukan, Ibu Qomariyah bereaksi. Mas, tolong, Mas. Gak apa-apa, Mama gak apa-apa. Ini apa ya, Pak? Ini nih. Kayak kepala ikan ya. Nah, ini dia. Rambut.
saya gatalkan. Nah. Pak Dede pun terkena imbasnya. Mendadak saja tangannya terasa gatal dan panas. Gatal banget. Potong, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna syaitana kana dha'ifa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang semacam ini seperti bangkai kodok. Wallahu a'lam ya. Apa? Jadi ketika kita hancurkan dengan izin Allah, sihir hilang. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dianjurkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah untuk menemukan buhul sihir jikalau memungkinkan untuk diketemukan. Nah, ketika kita rukyah dengan air rukyah, kemudian kita siramkan, kemudian kita hancurkan dengan izin Allah, jin yang ada di dalam keluar. Ada yang masih pusing enggak? Enggak. Ibu Komariah masih dalam pengaruh kekuatan gaib. Keluar kamu. Ayo. Sudah hancur markas kamu. Ayo adek, rukyah ibunya. Ayo anak soleh, mana? Pegang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. Sebelum ruqyah saya badannya kalau malam panas, mimpinya buruk. Setiap malam udah mau 2 bulan. Tubuh Komariah sama anaknya itu kasus gangguan sihir. Nah, sebelumnya saya enggak nyangka kalau itu sihir. Karena dilihat dari tanda-tandanya itu justru seperti gangguan jin biasa atau gangguan jin yang ada di rumah. Nah, mungkin pada awal mulanya saya ngira itu rumahnya yang angker. Saat Ibu Komariah cerita bahwasanya pakaian dalamnya sering hilang, diambil di jemuran dan hilang saat itu juga. Di 3 bulan terakhir ini ya, kalau enggak salah itu 3 bulan terakhir itu pula hilang terus pakaian dalamnya. Nah, saya yakin-yakinnya itu sihir. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ikuti kakak untuk tutorial perlindungan diri dari gangguan jin maupun sihir. Yang pertama semuanya dekatkan tangannya ke mulut, kita baca ayat kursi bareng-bareng, kemudian baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad
wa min syarri hasidin idza hasad. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, tiupkan semuanya. Bisa diikuti yang ada di rumah. Habis itu usap ke seluruh tubuh. Nah, kapan dibacanya? Dibacanya saat pagi. Habis sholat subuh, ya. Habis sholat subuh sama menjelang maghrib. Sama habis itu juga sebelum tidur. Ketika sebelum tidur, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Falak, An-Nas. Insya Allah akan dilindungi dari godaan setan hingga berpagi hari. Bahkan pada hari itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi kita semua dari godaan-godaan setan. Jadi jangan takut, ya. Kalau dalam hadis, kalau mereka sampai menampakkan diri, apa yang kita lakukan? Kumandangkan azan. Karena kalau setan, kita kumandangkan azan, mereka akan lari terbirit-birit sambil kentut-kentut. Prot-prot-prot-prot. Mereka lari kabur. Ya, jadi yang namanya jurik, itu nggak ada. Oke? Oke, tos dulu. Ini semuanya. 1, 2, 3. Pemirsa rukyah yang dirahmati Allah Ta'ala. Rukyah memang seharusnya dilakukan secara terus-menerus, misalnya dengan melakukan rukyah mandiri. Karena dengan rutin rukyah, maka dapat melemahkan, juga mengeluarkan jin-jin di dalam tubuh. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melindungi kita dari makar para setan dan sekutunya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.